Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat servis elektronik semuanya, selamat sore. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Sore hari ini kami Rudi Elektronik kedatangan pasien yaitu LG Slim tabung flat 21N. Ini pasien ini datang dari servis sebelah. Jadi keluarnya kita tes dulu. Keluarnya adalah vertikal. Suara ada, oh suara enggak ada. Jadi rusakannya seperti ini, yang kecek-kecek. Untuk itu mari kita perbaiki, mudah-mudahan berhasil. Kita matiin. Mesinnya sudah ditambahi kipas, jadi mungkin untuk tambahan pendingin. Kita sudah bongkar, namun di dalamnya ada kipasnya, kita baru bongkar. Nah ini juga sudah diservis. Kita tes tegangannya dulu. Langkah awal adalah kita lihat tegangan dari VPN-nya yang 24 volt. Kelihatan kita keluar dulu ya, TV sudah on. Ini 24 voltnya habisan ya, kurang lebih 27,5 ada.
garis garis masih kemudian yang dari output IC oksilatornya ini ada keluar kemungkinan ini IC-nya ini kemungkinan bekerja vertikal outputnya ada jadi paling sering memang LG ini pada 78040-nya atau 78041 biasanya di sana. Mari kita coba ganti aja. Tidak lama-lama, supaya kita mau tahu lagi baru. Dari elko output vertikalnya biasanya 2200 25 volt atau 2200 25 volt ini menggunakan 2200 25 volt nanti ada di nomornya 7804178 040 LA kita gantikan dulu nah ini tuh juga kayak siapa tuh dan berhasil kita tes tester manual aja
bagus. Kita pasang kembali. Main plus, jangan kebalik. Kuas. Memang tambahan dari tukang sebelah ini, servis sebelah. Yang horizontal. Sekarang. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus aman dan bersih. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya selalu baru, terjamin bersih. Jadi aman buat aku. Maaf, Lur. Golnya ada tendangan. Ternyata belum berhasil, Lur. Banyak. Berhasil. Berarti kita cek di teman-temannya ISU loh, ISU sebelahnya itu, ISU vertikal. Biasanya ada komponen-komponen yang mati atau lenyap, yaitu memuai, kabar. Biasanya ada teman-temannya ini, terus sabar mencari. Ini resikonya mencari penyakit. Kita copot sebelah aja, jadi tidak terlalu banyak yang kita kerjakan nanti seandainya mati. Tes menggunakan tester. Lampunya kurang terang.
sini banyak tahanan-tahanan pendukung ini. Banyak tahanan pendukung di sini. Kali 1 kilo. Tahanan ini hidup. Tahanan ini hidup. Nah, ini tahanan ini lur, ini tidak nyambung lur. Ini tidak nyambung lur. Nah ini. Mari kita eksekusi. Kemudian ketemu di sini. Di gedang harus teliti. Nah, bukan hanya isi aja yang mati. Karena komponen pendukung, pendukungnya kayaknya mati nih loh. Nah, ini loh. Tahanan ini berada di samping-samping. Nah, mati lho. Tahanan ini mati lho. Nah, temu ini. Warnanya oranye atau jingga. Oranye, jingga, hitam, merah. 30 kilo nih lho. 30 kilo mati. Nah, alhamdulillah ketemu sini. 30 kilo. Kita carikan 30 kilo. Namun yang besar, yang 1/16 ini enggak punya. Carikan yang besar. Kita akan gantikan yang besar. Ini 30 kilo, persis 30 kilo. Pastikan dulu. Gantikan yang setengah watt ini loh, karena yang kecil nggak punya. Terus sekali masukkan kalau kecil. Masuk.
tak potong ang potongnya. Ang potong. Potongnya gimana kamu? Oke, mudah-mudahan berhasil. Kita thinner dulu. Lupa thinner. Kita testing. Mari kita testing. DTC closing. Testing. Oke. Merawat mau maghrib. Sudah on. Alhamdulillah. Ini lor berhasil. Ternyata bukan IC, yaitu R 30 kilo. Jadi berada di R311 posisinya. Pelonggaran lagi ketika situasi telah membaik. Pengetatan dan pelonggaran ini harus dilakukan agar tujuan dari pengendalian pandemi. Jangan lupa kalau cek pasti jaga keberlangsungan pelayanan kesehatan dapat tercapai. Situasi pandemi yang kita bagi. Oke, dengan demikian mudah-mudahan bermanfaat tutorial perbaikan TV LG 21N ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.